Hasil cek saldo serentak siang ini Minggu 29 September 2024 pukul 13.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai hasil cek saldo serentak siang ini Minggu 29 September 2024 pukul 13.00. Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah, monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait hasil cek saldo serentak siang ini Minggu 29 September 2024 pukul 13.00. Nah, oke teman-temanku semua, pengecekannya tadi ya jam 10 lewat 16 menit ya, langsung di mesin edisi Bank BRI ya, tanpa berlama-lama langsung kita cek ya. Informasi saldo kita gesek ya untuk kartunya. Kita masukkan PIN-nya. Dan masih saja ya belum ada saldonya. Nah, jadi itulah teman-temanku semua ya untuk hasil terbaru cek saldo PKH maupun BPNT untuk alokasi bulan September hingga Oktober tahun 2024 ya. Memang belum ada saldo yang masuk. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.